السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير Ibtiqa'a wajhillahi umarudatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala Masih melanjutkan kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Kemarin telah diceritakan tentang bagaimana sosok Sayyidah Khadijah Sebagai istri yang tidak pernah menuntut membuat resah gelisah suaminya sehingga sampai kejadian ketika pertama kali wahyu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira dalam keadaan menggigil dengan mengatakan zamiluni zamiluni dalam riwayat yang lain dasiruni dasiruni selimutilah aku selimutilah aku Sayyidah Khadijah mengatakan pernyataan yang sangat luar biasa sehingga membuat tenang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pernyataannya yang sudah terkenal yaitu kala fa wallahi la abada Allah tidak akan membuatmu sedih selama lamanya karena alasan yang disebutkan oleh Sayyidah Khadijah diantaranya inna kalatasilur rahim Hadith, kalla, ma'dum, watu ala yang mana pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat mulia yang keluar dari perempuan yang mulia keadaan seseorang pemberani dari perempuan yang sangat bijaksana dan berakal Lah kali ini masih melanjutkan kisah tersebut. Walam taktafi bittakyidi wa tasbiti nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma Sayyidah Khadijah merasa tidak cukup. Dengan apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari kekuatan ketetapan untuk Nabi Muhammad Dari yang dilihat oleh Nabi Muhammad dan didengar Nabi Muhammad dan ketika diceritakan kejadiannya oleh Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah Merasa sudah kalau ini adalah calon Nabi Nabi akhir zaman Tapi merasa nggak cukup Sayyidah Khadijah Bal zahabat bihi ila ibni ammiha warakoh Lah setelah itu Sayyidah Khadijah membawa Rasulullah kepada sepupunya Sayyidah Khadijah yang bernama Waraqah bin Nawfal. Kemudian diceritakan cerita yang terja apa yang terjadi kepada Rasulullah hatta idza gussa alaihi ma kana qad faja'ahu min amril malak hina ja'ahu fi ghar Hira wa ma sami'a wa ma ra'a wa ma ana min wat'atil liqa'il awal baina samai wal ard ala hina fatarat min ar-rusul ketika diceritakan kepada Waraqah apa yang terjadi secara mendadak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejadian pertama kali munculnya malaikat Jibril kepada Nabi di gua Hira dan apa yang didengar oleh Nabi karena saat itu pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Iqra Nabi Muhammad menjawab maaf Nabi Gorek dan seterusnya daripada riwayat hadis yang ada. Dan apa yang dilihat oleh Rasul karena saat itu Malaikat Jibril tidak menyerupai seseorang pun dalam keadaan asli wujudnya. Nah, Rasulullah bertemu dengan Malaikat Jibril dengan asli wujudnya hanya beberapa kali, karena sangat berat menemui Malaikat Jibril secara langsung, sehingga seringnya Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi, menyampaikan wahyu menyerupai orang-orang yang... Uh, Terlihat aneh, seperti kalau kita membaca kitab Arba'inun Nawawiyah, itu mereka Jibril menyerupai seseorang yang seakan-akan dari luar kota tapi nggak ada tanda-tanda safar. Tanda-tanda safar itu kalau zaman dulu kan karena padang pasir, kumus, kemudian apa banyak debu, kalau kita diceritakan sudah tadi dulu itu kalau mau ziarohut naik. Trak itu sampai Nabi Allah rambutnya seperti umur 48, 55 putih kabeh karena debu. Nah, begitulah memang asarus safar bagi mereka yang ada di timur tengah yang melalui padang pasir. Lah ini orang nggak dikenal tapi seakan-akan dari luar kota. Namun yang membuat kagum nggak ada asarus safar. Lah itulah malaikat Jibril. Dan seringnya Malaikat Jibril menyerupai Dihya Al-Kalbi. Kenapa? Karena Dihya ini ganteng. Jadi malaikat Jibril itu senang sehingga ganteng. Tidak nyerupa. Jadi gak ngiro. Kayak orang ini gak ngiro. ganteng. Tidak nyerupa kita orang mungkin sih aneh. Ya. Lah. Karena dengan rupa rupa aslinya malaikat Jibril berat. Karena itu membuat Nabi Muhammad selain mendapatkan wahyu, mendapatkan wahyu dari Allah ini bukan seperti kita dapat ilmu dari guru ya. Seenteng karena kita melalaikan adab. Kalau kita menjalankan adab, kita mendapatkan ilmu itu merasa sangat beban berat. Karena setiap ilmu yang yang kita dapatkan dari guru ada hak yang harus kita jalankan. Apa? Menyampaikan ilmu tersebut. Kalau kita baca di awal-awal kitab Syarah Ya'gutun Nafis itu disebutkan. Mukaddimah dari yang mencatat, bukan yang mengarang, yang mencatat. E, Habib Muhammad bin Abdul Ghadir bin Hussein Asghaf. Itu beliau mengatakan di antara e, apa, e, kewajiban seorang murid kepada guru yaitu menyampaikan ilmunya guru. Kalau kita menjalankan adab ini, itu beban tapi tidak seperti beban yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beban wahyu, beban menatap langsung rupa malaikat Jibril membuat gemetaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ketika diceritakan kepada Warokoh, Warokoh pun mengatakan, Abshir ya ahi. Kabar gembira bagimu, wahai sepupuku. Sebetulnya bukan sepupu, yang sepupunya Waroko ini ya Sayyidah Khadijah tapi eh, biasa memang di sana eh, apa istilah-istilah seperti ini tuh nggak harus karena saudaranya nggak karena ayahnya saudaranya nggak nggak ada urusan sama sekali nggak ada hubungan sama sekali yang dianggap akhifillah saudara dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala Hada Musa Itu adalah malaikat yang turun ke, yang Allah menurunkannya kepada Nabi Musa Jadi itu perintah Allah Malaikat turun kepada Nabi Musa Sama kejadiannya dengan Allah menurunkan malaikat Jibril kepadamu Karena nggak ada Malaikat turun tanpa ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala nggak ada Sebagaimana kalau kita baca surat Al-Gadar tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim dengan izin Tuhan mereka nggak ada mereka turun dengan seenaknya sendiri nggak ada mereka melakukan semua itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Laitani aku nuhayan id yukhrijuka kaumuka min makkah Katanya Waroko Andai aku bisa hidup saat kau mau mengeluarkanmu dari Mekah jadi itu adalah malaikat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa sama itu malaikat yang turun yang Allah turunkan kepada kamu. Artinya apa Nabi Muhammad ini dikasih kabar kalau kamu ini menjadi nabi dan andai saja aku bisa hidup sampai ketika kaummu mengeluarkanmu dari Makkah. Nabi pun menjawab pertanyaan apa ucapan Warokoh dengan kekaguman dengan keanehan lijiyahum apakah mereka akan mengeluarkan aku dari Mekah? Jadi Rasulullah hijrah itu bukan karena sukarela ya, selain karena perintah Allah untuk keluar, tapi secara tidak langsung umat Islam yang ada di kota Mekah diusir. Diusirnya itu bukan metua itu, disiksa, disiksa, dihukum, ditindas sehingga seakan-akan itu di kalau kita punya pembantu, membantu kita, kita tindas terus. Itu kasarannya, alusannya nindas, kasarannya metuo. Kan gitu. Nah ini begitu juga orang kafir Quraisy yang ada di Makkah saat itu secara tidak langsung menginginkan Rasulullah keluar. Sehingga ketika Waroko ini menyampaikan, lah ini kan, kenapa Waroko mengatakan seperti itu? Karena itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab Allah sebelumnya dari kitab Taurat, Injil, kejadian apapun yang terjadi pada Nabi. Sehingga dalam ayat Al-Quran pun Nabi Isa di antara tugasnya adalah mubashiran bi dan yati min Ahmad. Memberikan kabar bahwa ada Nabi yang akan datang setelahnya yang bernama Ahmad. Lalu memberikan kabar itu gak ngomong, gak mengatakan setelah aku ada Nabi Ahmad itu aja gak ada. Diceritakan sifatnya demikian, nanti kaumnya demikian, semuanya disebutkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. ketika Nabi Muhammad bertanya demikian kepada Waraqah, Waraqah pun menjawab, Naam lam yakti nabiyun gotu bimis lima jikta bihi illa udia wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Jelas, tidaklah ada datang Nabi, Seka siapapun itu Nabinya, seperti yang kamu dapatkan, yaitu mendapatkan wahyu diwajibkan untuk menyampaikan kecuali oh dia dia akan dimusui pasti pertama kali akan dimusui dan itu yang didapatkan oleh ulama setelah para nabi juga demikian mereka pertama kali menyampaikan dimusui dimanapun itu pasti tapi itu akan berubah dengan kesabaran Nabi Muhammad penuh dengan kesabaran menghadapi permusuhan itu sampai mereka yang awalnya menjadi musuh menjadi sahabat seperti Sayyidina Umar, seperti Abi Sufyan dan yang lainnya. Wa in yudrikni yaumuka andai aku bisa nututi di hari itu, di hari ketika kau memusuhimu, ansurka nasran mu'azzara. Aku akan menolongmu dengan pertolongan yang jelas, yang kuat. Jadi uh, Waroko ini termasuk orang yang akan masuk surga. Karena apa? Dia beriman kepada Nabi, mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dan sudah punya keinginan untuk menegakkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Dan sebelum itu terjadi Waroko sudah meninggal. Sehingga nggak mengetahui kejadian setelahnya secara nyata Hanya secara kisah yang disebutkan oleh uh, Allah di dalam kitab-kitab sebelumnya Lah di dalam, di dalam hal tersebut Seorang perempuan Dukturah bintu Syati Beliau mengatakan hal kana li zaujatin adaha an da'watahu tarikhiyya min ghari Hira bi misli hiya bihi min hanan mustathar wa adfin fayyad wa imanin gawi duna an yusawiraha fi sidkihi adna rayb au yatakhala anha yaginuha fi anna Allah gaira mukhzihi abada beliau itu mempertanyakan apakah ada istri selain Sayyidah Khadijah yang bisa membawa atau menerima menghadapi dakwahnya nabi yang bersejarah itu dari kejadian gua hira seperti yang dilakukan oleh sayyidah khadijah dari kasih sayang, kelembutan, keimanan tanpa ada sama sekali di dalam kejujurannya, keseriusannya sedikit pun rasa ragu. sehingga Beliau memiliki keyakinan hanya satu, tidak ada keyakinan yang lain, bahwa Allah tidak akan membuatnya sedih. Kira-kira ada nggak istri selain Sayyidah Khadijah yang seperti itu, yang membuat tenang, nyaman ketika terjadi hal yang sangat menakjubkan demikian? Tentunya nggak akan terjadi apakah ada kiranya di dalam kemampuan selain Sayyidah khadijah yang beliau ini adalah orang yang kaya raya, yang mendapatkan banyak kenikmatan, bisa menghadapi itu semuanya dengan ridho, bahkan di dalam hal-hal yang biasanya perempuan itu lebih condong, lebih senang untuk tenang, santai, nyaman ketika menikah dengan Rasulullah, kesulitan yang didapatkan oleh Sayyidah Khadijah meninggalkan kesenangan yang sebelumnya beliau rasakan. Untuk mendapatkan berbagai macam warna gangguan teror yang sangat luar biasa. Yang didapatkan oleh Sayyidah Khadijah. Dengan menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira ada nggak perempuan yang seperti itu? Tujuannya apa? Di dalam jalan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu berada dalam kebenaran. Jadi posisinya Sayyidah Khadijah ini benar-benar yakin bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang benar. Beliau rela meninggalkan kenikmatan hidup yang beliau rasakan sebelumnya untuk mempertahankan keyakinannya ini. Nah ini sebagai gambaran untuk kita. Kadang, -kadang kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan. Apakah kesulitan tersebut bisa merusak keyakinan kita bahwa yang akan menghilangkan kesulitan itu adalah Allah? Ataukah kita mampu mempertahankan keyakinan itu? Karena ya itulah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Liyabluakum ayyukum ahsanu amalah untuk menguji kalian siapa yang terbaik di antara kalian untuk beramal. Lah, Allah itu menguji kita untuk menentukan siapa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, Sayyidah Khadijah dipilih oleh Allah menjadi istri Rasulullah karena Allah sudah mengetahui betapa besar keyakinan Sayyidah Khadijah tentang Rasulullah. Karena apa? Di saat kaum kafir Quraisy memperlakukan wanita dengan sedemikian rupa, beliau tetap menjaga maharta harga dirinya, martabatnya sehingga dimuliakan oleh orang kafir orang kafir Quraisy, digelari Al-Fahira dan yang lain sebagainya. <tik> Tidak mungkin ada yang lain selain Sayyidah Khadijah yang telah mempersiapkan Kadar-kadar untuk memenuhi uh, kehidupan seseorang yang akan dijanjikan menjadi nabi. Ada sudah perempuan yang bisa melayani Rasulullah seperti Sayyidah Khadijah. Karena itu, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, menikah dengan perempuan model apapun, seperti Sayyidah Aisyah yang masih muda, cantik, rupawan, dan banyak sifat yang disifatkan oleh para ulama tidak bisa melupakan kejadian Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah sampai disebut-sebut terus dan itu membuat Sayyidah Aisyah cemburu karena apa selalu yang disebut Khadijah 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 sampai Sayyidah Aisyah itu mengatakan Allah mengganti yang lebih baik daripadanya maksudnya apa aku ini lebih baik daripada Khadijah Allah sudah gantikan kamu yang lebih baik daripada Khadijah yaitu aku maksudnya Sayyidah Khadijah Katanya Rasulullah enggak Allah tidak menggantikan aku yang lebih baik daripada Khadijah Hanya Sayyidah Khadijah yang terbaik daripada istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa Sayyidah Khadijah itu selain istri Beliau takunul yatimi umman Bisa menjadi ibunya Nabi Karena Nabi yatim dari kecil Selain istri Sayyidah Khadijah itu menjadi ibunya Nabi Artinya apa? melindungi Nabi, mengasihi Nabi. Sebagaimana orang tua kita, ibu kita kepada kita. Karena kepala ulama mengatakan Mahma kaburta apa faanta inda um inda ummika sahir. Sebesar apapun kamu, ketika di hadapan orang tuamu kamu itu kecil, seperti anak kecil masih disayang, dirawat. Walaupun kita ini terkadang, ya wis, Kak karu-karuan tua ewe dan, ya. Tapi ketika dihadapan orang tua Seperti anak kecil Lah begitu juga Ini Sayyidah Khadijah menghadapi Rasulullah bukan hanya sebagai istri Sebagai ibu yang selalu Merawat, mengkhawatirkan kita Istri kita itu walaupun kita sakit Kadang acuh, tapi kalau orang tua kita Ketika kita sakit gak mungkin acuh Itu bedanya Lah ini Sayyidah Khadijah seperti ibu benar-benar perhatian Seperti ibu kepada anaknya walil batali mulhima Sayyidah Khadijah juga uh, bisa menjadi apa penasehat untuk seorang kesatria kadang kesatria itu butuh nasehat orang yang hebat itu juga butuh nasehat lah rasulullah ini kan nggak ada orang yang seperti rasulullah cerdasnya nggak ada tapi ketika de keadaan demikian membuat bingung Rasulullah Sayyidah Khadijah yang menasehati Rasulullah Walil mujahidi maladhan wasakanan li, Juga Sayyidah Khadijah itu bisa menjadi tempat bersimpuh Tempat menenangkan diri Bagi orang yang berjihad Bagi orang yang berusaha dengan semangat ibaratnya merefleksi Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang bisa menenangkan memberi keamanan keselamatan kepada kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara bentengnya Nabi Muhammad dari gangguan kaum kafir Quraisy adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ibn Ishaq mengatakan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه فيحزنه ذلك الا فرج عنه بخديجه رضي الله عنها اذا رجع اليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه امر الناس حتى ماتت رضي الله عنها Rasulullah itu tidak pernah mendengarkan suatu yang tidak menyenangkannya dari bantahan atau dustaan yang dilakukan oleh orang kafir Guresh, sehingga Rasulullah itu pulang kecuali eh, sed, apa, ketika pulang sedih, kecuali Allah hilangkan kesedihan Rasulullah melalui Sayyidah Khadijah. Jadi, ketika Rasulullah itu berdakwah. Ketika dakwah dibantah, didustakan, dihinakan, Rasulullah itu pulang dengan kesedihan. Bukan sedihnya Rasulullah karena nggak direkennya, nggak. Karena khawatir mereka dari kerabatnya, keluarganya, dari orang-orang Guresh mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat Rasulullah sedih hal tersebut. Karena itu Rasulullah terus berdakwah, berdakwah, berdakwah. Kadang kan orang berdakwah ketika gagal pulang sedih itu membuat dia agak ada putus asanya. Lah kesedihan hal kesedihan itu yang membuat Rasulullah pulang dalam keadaan sedih. Kesedihan itulah yang membuat Rasulullah pulang dalam keadaan sedih. Sehingga yang bisa menenangkan saat itu adalah Sayyidah Khadijah. Membuat kesumpekan keresahan kesedihan itu hilang adalah Sayyidah Khadijah dengan memberikan semangat, mensupport, meringankan beban yang dibawa oleh Rasulullah, mempercayai bahwa dakwah yang akan disampaikan Rasul akan diterima oleh mereka sampai Rasulullah, Saidah uh, Sayyidah Khadijah wafat. Itu dilakukan oleh Rasulullah uh, oleh Sayyidah Khadijah sampai Sayyidah Khadijah wafat. Akan masih ceritakan di pertemuan akan datang bagaimana ...gangguan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh Sayyidah Khadijah... ...sampai beliau wafat dari gangguan tersebut. Tapi kesabaran, tetap membantu, mensupport, meringankan beban Rasulullah... ...dilakukan oleh Sayyidah Khadijah anha. Karena itu, beginilah sifatnya Sayyidah Khadijah. Kalau dibilang perempuan, nggak cocok sebagai perempuan. Sifat, perangai, akhlak yang dilakukan semangat yang ditunjukkan tidak pantas ditunjukkan oleh perempuan Harusnya dia adalah orang laki-laki Masa kita yang laki-laki tidak bisa membantu dakwahnya Rasulullah Seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala Karena itu yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa membantu dakwahnya Rasulullah, menyebarkan ilmunya Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.